Yo, what's up bro? Welcome back to my channel Mr. Jack TV. Dan di hari ini kita ketemu kembali bersama si raja kita, si raja yang paling kokoh yang dibuat keker dan brotot ini bro. Dan di hari ini kita akan mereview lagi untuk si raja kita yang kemarin itu teman-teman udah banyak komen yang nggak jelas untuk di masalah di motor RX King yang udah kita restorasi abis-abisan yang udah dibuat keker dan brotot ini. Tapi yang banyak di komen yaitu yang saya baca-baca di channel YouTube untuk di komentarnya, dan sorry nih yang banyak belum dibalas. Bang Jack di sini minta maaf nih bro. Jadi yang banyak di komen tuh di bagian dari motor ini, yaitu di bagian knalpotnya ini. Dari produk Zukop. Jadi emang benar bro untuk tampang jadi yang kita restorasi dibuat gagah dan brotot sekali kita pasang di bagian knalpot exhaust seperti ini atau di exhaust ini, emang kurang mantul, tenaganya juga melempem, nggak keluar, nggak terasa gitu ya. Entah kegagalan dari mana untuk dari produk Zukop ini yang saya lihat, yang saya pasang ini. Cuman kan saya cuma ingin melihat tampangnya untuk di air kolong Thailand ini dipasang ke RX King yang udah Bang Jik dibuat kokoh dan brotot ini nih, sesuai permintaan teman kita nih, punya Mas Aji nih. Ini memang kalau dilihat dari kesalahan untuk di resetan untuk di knalpot yang saya lihat nih, dari knalpot produk Zukop ini ya, ini kayaknya untuk di diameter tabungnya ini masih kayak kecil gitu ya, kayak kecil. Jadi enggak kayak saya pernah lihat untuk air Thailand kolong, enggak seperti ini. Ini agak kayak manjang selensernya, terus di bagian tabungnya agak-agak besar sini nih. Ini terlalu kecil kayak tabungnya, makanya agak-agak melempem gitu untuk di suara soundnya untuk di knalpot air kolong Thailand ini nih. Enggak panjang cerita, kita singkat aja. Gimana kalau knalpot untuk di air kolong ini kita ganti nih? Kita akan cek sound biar teman-teman pada suka nih. Siapa tahu teman-teman pada suka untuk di cek sound untuk knalpot yang akan saya pasang nih. Gimana? Yang setuju silahkan like and share video ini. Jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis bro. Gratis bro, nggak bayar. Gratis. Oke? Jadi bro ya, jangan salah sangka bro ya, untuk di knalpot Zukop yang saya pasang untuk di air kolong Thailand ini yang tidak masuk spek untuk di ukuran untuk di resetannya, saya ini mohon maaf nih buat produk Zukop ini sebagai pemasukan aja nih. Gimana teman-teman yang pada setuju untuk di produk Zukop nih, apa bisa harus diperbaiki untuk di knalpot air kolong Thailand ini? Tapi sekarang saya masih coba untuk di produk Zukop lagi nih, gimana nih yang pada setuju untuk di produk Zukop yang akan saya keluarkan, untuk akan saya pasang untuk di RX King yang brotot ini biar lebih keker dan gagah? Jadi inilah bro ya, hasil karya kita untuk RX King yang kita dibuat brotot nih. Itu yang kemarin juga pada komen juga untuk masalah harga biaya restorasi, katanya kemahalan, banyak ribut untuk di channel YouTube Mr. Jack TV yang pada komen-komen tuh. Nggak percaya untuk menghabiskan dana untuk biaya restorasi 12 juta tuh, katanya nggak percaya. Makanya teman-teman jangan pada komen yang nggak jelas gitu ya. Coba ngerasain tuh kalau kita ngerestorasi untuk di sebuah motor yang dibuat untuk di bagian kaki-kakinya biar enak semuanya gitu, itu nggak percaya coba aja kalau pingin merasakan untuk biaya restorasi yang sebenarnya. Ini masih belum apa-apaan Bang Jack yang lakukan untuk di restorasi di sebuah RX King nih. Bahwa biaya restorasi itu mahal harganya, sip. Jadi sekarang pada intinya untuk di motor RX King ini, buat teman-teman yang pada suka aja untuk di motor RX King yang akan digeber-geber tipis aja ya, yang akan kita ganti di bagian knalpotnya untuk dari produk Zukop lagi. Dan kita lihat sama-sama, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis dan kita langsung test drive. Tapi gas tipis bro, nggak bisa gas tebel, soalnya Bangnya bukan joki, pakar joki ya, seorang mekanik aja yang suka mereview aja untuk di motor-motor gitu. Ini sebuah pengenalan aja buat teman-teman semua nih pada nonton untuk di video ini nih. Gimana bro? Setuju? Kita take it on. Kita akan ambil untuk di knalpotnya yang akan kita review lagi nih. Ini dia bro, knalpotnya dari produk Zukop yang akan kita cek sound biar motor si RX King ini biar lebih gahar dan brotot. Gimana? Setuju? Oke teman-teman, kita langsung eksekusi untuk penggantian untuk di knalpot RX King yang teman pada nggak suka, yang jelek untuk kata knalpot ini, untuk di produk air kolong dari Zukop ini kita ganti lagi dari produk Zukop lagi.
bagian knalpotnya udah diganti yang kolong, untuk di air kolong Thailand tadi udah kita ganti, gimana nih untuk lebih tampangnya, apa lebih gagah atau lebih keren nih untuk di Raja Restorasi yang dibuat ke Kerdam Brotot nih? Mungkin teman-teman udah pada gak sabaran nih. Yo, kita cek sound dulu yo. Ini untuk di bagian spek, untuk di bagian mesinnya yaitu masih standar original, tidak ada memakai alat-alat racing, bro. Tidak ada memakai alat-alat racing. Untuk di bagian magnet kita memakai standar aja, di bagian karburator juga kita standar. Cuman settingan untuk di bagian pilojet main jetnya kita memakai 27 dengan 160 untuk di bagian main jetnya, Bang Jik yang pakai ini. Untuk di bagian blok udah kita porting semi lah. Jadi kalau yang reki kalau nggak di porting tuh kurang seru juga, bro, kalau kita memakai untuk di standarnya, lubang buangnya. Jadi harus di krok-krok sedikit gitu biar jos dan mantul gitu. Terus di bagian headnya juga dipapas. Kita untuk di bagian headnya kita papas sekitar 1,5 mili kalau nggak salah. Iya, 1,5 mili. Jadi nggak ada perubahan lain. Biasa aja, mesinnya nggak ada kelebihan. Motor ini nggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya. Oke, langsung kita hidupkan dulu untuk di mesinnya nih. Kita langsung setting sedikit. Setting-setting berapa putaran untuk di settingannya kita lihat sama-sama lah. Ini settingan ala kadarnya dulu. Soalnya ini sebagai referensi nih buat teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keren, keren nggak, bro? Masih gas tipit. Gas tipit sih.
suaranya walaupun nggak seberapa untuk di check sound, untuk di knalpot Zukop. Wah, lumayan mantul juga untuk di tenaga, untuk di kolong ini, knalpot kolongnya nih dari produk Zukop nih. Dan bunyinya juga lumayan juga tadi ya, udah kita dengarkan sama-sama ya teman-teman ya. Jadi untuk settingan untuk di motor ini masih kurang pas, masih ada merebet sedikitnya. Kalau sempat ada merebet sih, tiga sih bisa terbang itu. Cuman kita tidak bisa gas tebal, main gas tipis saja, soalnya bahaya. Tidak terbiasa juga untuk di standingnya. Yang penting ada kita lihatkan sedikit untuk di standing motor racing yang keker dan berotot ini. Dan semoga aja teman-teman pada suka nih, pada nonton untuk di video di channel YouTube Master Jack TV. Jadi cukup sekian dulu nih bro ya, untuk check sound untuk di knalpot di R Zukop kolong ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like and share video ini, dan jangan lupa bro subscribe, bro subscribe. Oke bro, assalamualaikum, sampai jumpa.